Oke, dapat lagi. Dapat 2. Dapat 3. Sakit banget, cuy. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, Mal Bro. Kita kedatangan skin legendary terbaru, Mal Bro. Wow. AK-117 ini. Mirip Mythic, cuma beda warna, ini biru ya. Ini kalau misal diganti warna merah, ini tuh mirip Mythic AK-47 mah bro ya. Mirip Mythic Kilo, agak mirip sedikit lah ya. Oke. Lebih ke AK-47 gak sih mah bro? Dan ini draw, Ocha udah lihat duluan mah bro di server Cina ya. Jadi sebelum Ocha tahu di COD Indonesia ini rilis ya, Ocha sudah melihatnya di server Cina ya, di konten Ocha sebelumnya itu mah bro. Tapi sayangnya Ocha gak punya CP di server Cina ya. Di Indonesia CP Ocha tuh ada 25.000, coy. Lumayan kan? Wow, kita langsung lihat trailernya nih. Ih, keren banget sih ceweknya. Cari cewek loh mah bro ini. Wow. Wih. Wih. Salto. Waduh. Anjay. Keren. Biasanya tuh skin legend ya, yang menurut aja biasa-biasa aja ya. Skin legend tuh rata-rata trailernya tuh bentar banget mah bro, gak kayak skin mythic. Tapi skin legend AK-117 ini trailernya lama banget ya. Gak lama banget sih, maksudnya biasa lah. Wow, karakter keren nih mah. Kalian pasti, para wibu pasti suka ini. Dasar kalian pacarnya 2D ya. Oke, langsung saja mah bro. Ocha sudah tidak sabar untuk langsung gacha skin legendary AK-117 ini. Udah banyak banget sih nih skin AK-117 dikeluarin ya. Gokil sih ya mah bro. Widih, keren banget cuy. Oke, sebelum gacha, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. A few moments later. Yo, let's go. Kita langsung saja start dari 10 CP mah bro. Kita lihat dapat apa ya. Wow, wingsuit di sini mah bro, langsung lagi lanjut 30 CP. Akan kau cuma mendapatkan langsung skin legend ya? Sepertinya tidak. Aku tidak pernah hoki lagi. Disuruh full CP, full spin tiap spin ya. Kayak berasa di setting ya Ocha ya. Harus banget full spin gitu loh. Hoki kayak hoki. Ya Allah. Smoke grenade. Gue gak butuh smoke grenade. Gue butuhnya karakter cewek sama skin legendnya cuy. Ayolah bro. Ini apalagi gantungan kunci. Ah. Mana. Aduh. Please. Oke. Ini 50 guys ya. 50 GC bagus, satisfying skin. Not bad lah, not bad ya. Tapi Ocha udah capek nih. Langsung aja kita skip mah bro ya. 350 CP. Mobil. 750 CP. Oke. SVD. Dan 1500 CP. Kita lihat emote ya. Wih. Mantap sekali cuy. Cocok sekali ya. Arteria Ocha ini udah pakai samurai-samurai gitu di belakang ya. Ditambah lagi emoti ini. Bah, gila berasa pakai 3 samurai, cuy. 2900 CP akan kau Ocha mendapatkan langsung skin legend-nya dan dapat karakternya mah bro ya. Terakhir. Akhirnya Ocha mendapatkan skin legend dari AK-117. Kesekian banyaknya ya. Asli banyak banget. AK-117 legend. Tapi yang ini mirip banget sih sama AK-47 Mythic lah bro, beneran mirip. Kayak beda warna aja gitu ya, oke. Yaudah yuk, langsung aja catur loadout, abis itu Ocha langsung ngereng lah bro, oke. Lihat lah mah bro, cakep gak sih? Menurut aja cakep loh ya, rambutnya warna putih pendek ya. Kayak cowok, tapi cakep loh ya potongan pendek ini, ceweknya ini. Gokil. Keren asli segini, Ocha suka loh. AK-117 UE Kuibai ya. Anjay.
Keren tuh. Ya, lihat ada penampakan kuntilanak di senjatanya mah, bro. Nice sekali loh. Look so good, bro. Wow. Ayo, let's go. Kita langsung rank. Ma, bro. Oce sudah di dalam game. Lihat nih, ma, bro. Iron Sword sih oke ya. Dan itu ada, kalian lihat gak sih di senjatanya itu ada mau gambar muka, men. Hologram ya. Mukanya muka-muka kunti lah itu ya. Kelihatan tuh. Mantap. Let's go, Brody. Kita langsung saja. Gas. Aduh, nyangkut. Nah, dapat satu. Ya, itu pasti banyak. Dapat dua. Mantap lagi. Mantap, mantap, mantap banget dah. Oh, itu sakit banget dah. Aku mati, mabruk. Kena sniper barusan ya. Sebenarnya ada sniper, cuy. Oke, dapat lagi. Dapat dua. Dapat tiga. Sakit banget, instant kill sekali. Nice. Oke. Halo. Kita naikin mah, bro. Ini sakit banget tuh. Ya. Weh, kamu bandel banget. Dapat. Nice. Ya, langsung mati lagi, tapi nggak apa-apa, mah, bro. Kita harus setup, men. Pada bisa setupnya nih. Weh, siap. Dua. Harus pakai katana, cuy. Halo, ketemu lagi ya. Sakit banget. Weh, biar gua masuk kagak di. Wah, parah temen gua. Parah mau. Ada shield loh, bisa disana. Halo. Mana lagi ya? Halo. Sekarat gua. Enggak apa-apa, jangan mati. Let's go. Langsung dapat ternyata ya. Hey! Mati lu. Ada yang mau masuk gak? Wah, mati lu. Katana-katana ini. Halo. Mana musuhnya? Wah, ulti Ocha gak kepake. Kalian ngerasain gak sih Ocha tuh kayak gak dikasih kesempatan ulti? Nice. Yah, mati aku. Hey. Halo. Mantap mah, bro. Oh boy, enak banget nih. Pakai lightweight the best, cuy. Mantap. The best. Oh, cabut, cabut, cabut. Tingginya rame. Halo. Aduh. Tabrak dong, teman-teman. Aku udah kill 38 tuh, lumayan sekali loh. Mantap, mah, bro. Ya Allah, diblokir semua jalan. Temanku keren dah akalnya. The best, bro. Nice one, bro. Kill 4-4 nih. Lawannya kan main juga nih ya. Gila. Udah kayak pakai kilometrik. Eh, pakai akal 47 mitik, mah, bro. The best. Be. Ocha ngerasa tadi main di hardpoint tuh kayak
apa ya, berasa ini tuh senjata raster loh, mah bro. Oca ngerasa pakai lightweight enteng, dan strafingnya Oca udah terbiasa pakai lightweight ya. Jadi walaupun agak berat, strafingnya tetap good lah menurut Oca, not bad. Ya Allah, konyol. Barusan tuh Oca mati konyol mah bro ya. Hardwired, lupa pakai hardwired ya. Kasih dulu lah mah bro satu round ya. Dapat satu. Wow. Sedih banget besar saya destroy. Mungkin di hard point domination Oca bisa kill banyak kebuangan, tapi kalau Sandy nih gimana ya? Nungguin. Kelihatan dikit jeder. Halo. Wah, Oca ditinggal barusan sama teman Oca. Terus Oca dibokong gitu kan. Gue baru kill satu, langsung mati lagi, Pak. Mamam lo. Dijagain Mac-10 lo mah, bro. Ya. Enggak tahu nasial atau gimana ya, biarin aja lah. Ya. Tapi beneran AK 117 tuh enak. Walaupun Oca descend ini mati mulu nih baru ini. Nah, udah Tero nih, enak nih. Ku hantam kalian semua. Ya. AK 117 aku buat ngeras. Nice one. Halo. Ada suara-suaranya mah bro. Akhirnya Oca kill berapa tadi? 4 apa 5? Kayak 4 deh. Sakit banget coy. Pake disable kayak oke-oke juga nih. Wah. Glitch. Mantap. Sasageo. Anjay. Slebel. Kayak kenal nih Bang Oca. Anjay. Orang-orang tuh kayak feelingnya feeling good banget deh ya. Kamu tuh kenapa pada ngerti kalau ini Oca? Mantap cuy. No. Ya malum lah, depan-depanan sama SMG mah bro ya. Kita lihat 2 lawan 1 siapa yang menang. Harus teman Oca menang, kalau nggak menang sih parah banget. Mati deh. Anjay. Sip. Mantap bro, mantap jiwa. Siapa MVP ya? Oca lagi mah bro. Ya jadi ini langsung aja Oca bagiin racikan atau attachment atau gunsmithnya mah bro. Monolithic suppressor, extended load barrel, no stock, watchless tactical nih yang gak ketutupan sih sama facecam Oca. Oca kira ketutupan, biasanya ketutupan sama satu lagi 40 round extended magazine. Nah itu aja, ini kayaknya pernah Oca bikin video sebelumnya yang pas Oca nge-review konten legendary juga, soalnya AK-117 tuh legendnya banyak. Kalian cari AK-117 Oca DZ di apa search YouTube kalian itu pasti keluar banyak tuh legendnya mah bro. Kalau kalian mau lihat legend skin sebelumnya, oke? Dan ya kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Makasih udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Jangan lupa subscribe serta aktifin lonceng ya mah bro. Terus kalau kalian mau beli akun COD langsung aja ke Instagram @kitajubelin. Gak cuma akun COD aja, di sana ada banyak mah bro ya. Tinggal langsung request aja deh ke admin mah bro. Oke? Dadah semuanya. Makasih ya. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.